jangan mengalah saja. Bagusan aku, perhiasannya mah aku mah mahal. Masnya juga mas murni, ini mah. Ih, bagusan punya aku mah dari luar negeri nih. Dari Cina, ada yang dari Amerika, Amerini, Ametuti, macem-macem. Mahalan juga punya aku mah dibeliin sama kakek aku dulu ya waktu zaman Belanda. Belum ada surat-suratnya ini teh. Karena zaman dulu mah belum pakai surat. Begitu, masih bodong. Tapi ini udah aku urusin ke Samsat kok. Ya mahalan aku atuh dibanding punya kamu mah, aku mah langsung dari si papi. Dari itu Belanda. Ih, mas ini mah, masnya juga banyak berliannya. Iya. Tuh, kayak sinen Kiki, sinen Sinta. Tuh. Pasti kalau kayak sinen mah pakai emas ya. Iya, Kiki juga pakai Kiki mah paling pakai juga emas jamrong. Mas asli. Mas 24 karat tuh. Baru 24 karat, aku mah sekarat tahu. Oh, mati. Tuh, Siti ini mah gitu, gak mau kalah orangnya teh. Tuh lihat Cinta. Tuh, ih, pakai anting, giwang, ya, suweng. Emas juga. Ini punya emas kan? Ini mas sudah di atas emas. Waduh, apa dong? Ini mah disebutnya Mbak. Udah gak usah dilihat Denin, Siti ini mah gak mau kalah orangnya. Iya. Sok, coba Kiki lihat bagusan mana, coba punya aku sama Siti ini bagusan aku kan? Aduh, bagus yang mana ya, dua-duanya bagus ya Sin ya? Iya bagus. Tapi bagusan bling-bling. Bagusan aku kan? Coba. Bagus. Siapa ya? Bagus yang mana ya? Kalau dikasihin jadinya bagusan yang itu. Nah gak setelah jadi ya. Setelah jadi ya. Nah dipentang nih. Tuh kan pasti bagus aku, mereka itu bimbang karena punya aku lebih bagus. Nih aku mah ini mah dicampur dari Mas Murni sama Blimbing. Blimbing itu bentuknya bintang, jadi banyak berlian-berlian yang berbentuk bintang. Jadi kalau kelihatannya kalau pakai cahaya itu ya, jadi ada pelangi-pelangi gitu di pinggir-pinggirnya itu. Pakai pinggir kayak koreng kamu mah. Gitu. Udah, yang penting mah aku pakai emas, kamu pakai emas. Udah jangan pamer-pameran. Udah, yang jelas mah kamu kalah, udah ngakui. Ih, enggak bisa dong, bagusan aku. Nih, lihat, ya kan? Tuh. Bagus kan? Iya. Tuh, ini teh beli dari Banjaran. Iya, emas Banjaran. Iya. Emas mutiara. Bareng sama Rika Rapika. Mentong seri, si anak abet seri. Iya, temennya. Si Bebep, atau ya sama. Sama-sama penyanyi. Iya, itu udah jeng itu masa angkatan. Oh, bagusan. Si Tini mah ngaco ah. Udah emang ngaco, orang mereka naon deui atuh. Udah lah, kamu mah mengalah aja soalnya. Bagusan punya aku, emasnya mah. Dibanding sama kamu mah. Kamu mah paling juga Mas Parjo. Aduh, ini tante-tante. Lagi pamerin emas gimana ini teh? Sika sebelansia. Kenapa Tini? Panggil tante, tante aku mah umur juga baru 37 setengah. Aduh, ya tuh mak-mak tuh udah mak-mak. Lewi kolot, bebuk. Hayo. Ini ngapain ini pada pamer-pamer begini? Udah jangan banyak ngomong Samsuri nih. Apa Memuna? Coba kamu bandingkan ya mas kamu sama mahasiswanya, mas kamu. Mas aku sama-sama mahasiswanya bagusan mana? Pasti bagusan aku. Aku! Yeay, udah, jangan pamer-pamer begitu. Heh, gak tahu sekarang teh lagi musimnya penjahat. Ih, sekarang mah lagi musim rambutan rapi, tahu. Bukan musim itu, sekarang kan banyak kejahatan. Nih di antara kejahatan itu gara-gara kalian nih, seperti ini nih, mamer-mamerin kekayaan. Loh? Kenapa kita yang disalahin? Yang disalahin copet jamretnya dong. Dia ngambil-ngambil hak orang lain. Ya tapi kan kalau tidak dilagar sebegini mah,
Gak mungkin copet datang sendiri. Makanya, kalau jadi copet tuh harus kuat iman dong. Eh, yang namanya copet itu udah gak kuat iman, Tini. Aduh. Kamunya aja udahlah cepot jangan ikut urusan kita. Di sini mah kamu teh tinggal menilai yang bagus emas siapa, perhiasan yang mana, aku atau sisonya. Ya nggak tahu atuh saya mah bukan penilai, itu saya bukan dewan juri. Pasti punya aku. Aku. Punya aku. Aku. Ya udah pusing ah. Mikirin emas gua mah udah mikirin hidup juga udah bingung. Ini lihat orang-orang bingung berarti punya aku yang lebih bagus. Ah, terserah kamu. Pada ngapain ini berdua-dua bawa emas segala, aduh cantik-cantik bawa perhiasan diperlihatkan di jalan, hati-hati banyak kejadian itu karena terpancing oleh kita membawa perhiasan seperti ini. Karena kejahatan itu bukan berarti ada niat dari si pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Was-waslah, was-waslah. Ngadon ceramah. Datang-datang. Udah sekarang mah, Adino. Coba jawab deh, bagusan mana perhiasan aku atau perhiasan si Eke? Itu sarwa Eke yang aku. Astagfirullahaladzim. Aku mah suka pusing kadang-kadang sama kamu teh ah. Dikasih tahu malah begitu. Coba nanti pasti ada akibatnya kamu kalau kayak begitu dikasih tahu nggak mau dengar. Pokoknya sama emasnya mah bagus dua-duanya. Nggak bisa, bagusan punya aku. Iya, iya punya kamu lah yang bagus lah. Pusing ama warung obat di mana? Kenapa? Ya pusing. Ya udah sana aja sana kalau nggak mau menilai perhiasan kita kesana aja jangan di sini ya atau enggak kalau pusing tuh ke klinik cengbok. Ya udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nona, kasihin itu perhiasan yang ada dipegang sama kamu. Eh, kasihin. Sini, sini. Hah, punya kamu juga. Eh, sini. Gua kaya sekarang banyak perhiasan. Aduh. Terima kasih. Tolong. Waduh, kacau. Tolong. 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 Cepat. Kenapa Tini? Kita dijambret. Dijambret siapa? Ya sama jambret lah. Yang dijambret apanya? Ih, perhiasannya dong. Masa hati aku yang dijambret? Oh, perhiasan yang tadi diiming-iming. Aduh. Ah, tuh kan kata saya juga gimana Tini itu mengundang kejahatan. Dari tadi juga udah ngomong. Aku jadi menyesal deh kalau seperti ini kejadiannya. Iya makanya tuh harta itu disembunyiin, ditabungin. Begitu, iya. Jangan dilagarin begitu. Iya, padahal harta yang paling indah itu adalah keluarga ya. Itu mah nyanyi, itu mah. Aduh. Ya makanya jangan diiming-iming jadi gitu. Yang rugi siapa? Coba, gitu. Tini. Itu harta yang paling berharga adalah keluarga nyanyi lagunya, tahu nggak? Tahu dong. Gimana coba? Harta yang paling terindah adalah keluarga. Ini terkenal. Ah. Hei. Yang benar kalian. Wah benar kalian dua perempuan penipu semuanya. Ini perhiasan ternyata ini mainan. Saya sampai malu ngejualnya. Ke toko emas, saya disek-serikan sama toko emas.
Kacau kamu, kacau. Ini perhiasan mainan dari biskuit, coba tahu. Wah, kacau, 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 kalian kacau. Wah. Aduh, ternyata bangga-banggain ternyata mainan. Sudah, mau kemana, boy? Aduh. Aku malu. Aduh, kasihan. Bangga-banggain ternyata, wah, pasu, tini, tini. Itu teh namanya kalau bahasa Sundanya mah ada kuku kuda beureum teh. Apa itu? Ya itu namanya enggak tahu apa bahasa Indonesianya. Sombong ya, itu namanya. Biarin aja. Kalau menurut aku main ini perhiasan. Ih, sisonya enggak dibawa, biarin aja buat aku aja. Buat aku aja. Nah, begitu. Ada-ada di rumah jangan sombong dengan kekayaan kita ya. Jangan lupa saksikan terus ya, bukan sekedar wayang. Hari Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net.